Pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini cuaca di Jayapura sangat cerah. Cuaca cerah seperti ini nih memang cocok banget untuk kita berlibur bersama keluarga atau sahabat. Dan kali ini saya akan mengajak Anda ke sebuah destinasi wisata yang ada di Depa Pre, Kabupaten Jayapura. Ya, Pantai Amai. Bangun pagi, sinar mentari, hangati hati. Seiring Bob Marley nyanyikan lagu cinta. Oh ya, aku belum mandi dan gosok gigi. Aku sudah di air. Dengan segelas kopi ku pandang lautan lepas. Dari pusat kota Jayapura untuk sampai ke Pantai Amai memerlukan waktu sekitar 2 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Jaraknya lumayan jauh pemirsa, sekitar kurang lebih 60 km. Namun jarak yang jauh tidak akan terasa, karena kita akan disuguhi pemandangan-pemandangan yang sangat memukau mata. Yes, akhirnya sampai juga kita di Pantai Amai. Amai merupakan salah satu kunjungan wisata yang berada di Kabupaten Jayapura. Masyarakat sering datang ke sini untuk liburan. Seperti apa? Kita lihat. Pemirsa, untuk sampai di Pantai Amai, dari area parkir, kita harus berjalan kaki melewati jalan setapak yang sangat sejuk. Kurang lebih jaraknya 200 meter, barulah kita sampai di lokasi wisata Pantai Amai. Pantai Amai memiliki butiran pasir yang lembut dengan air yang sangat jernih. Walau sesekali ombak menggulung, namun air dari Pantai Amai ini tidak akan keruh. Oh pemirsa, airnya sangat asik untuk kita mandi-mandi dan pasirnya juga sangat bersih, pantainya sangat bersih juga. So much for my happy ending. Di bawah awan biru yang bersih, semilir angin sejuk dan lambaian pohon nyur seakan menyambut kedatangan setiap pengunjung yang ada di lokasi wisata Pantai Amai. Was it something I did? Airnya yang segar membuat setiap pengunjung sangat menikmati suasana liburan dengan bermain air dan berenang. Menurut Bapak Daniel Oyoito, dulu Pantai Amai tidak seperti saat ini. Dahulu, Pantai Amai sangat luas. Namun karena sering terjadinya banjir yang mengakibatkan abrasi pantai, Pantai Amai hanya seluas yang ada saat ini. Ya, Pantai Amai, tempo dulu dan tempo sekarang beda. Tempo dulu masih jauh di luar, di mana orang-orang sedang mandi. Tempo sekarang ini abrasi. Ombak banjir membuat pantai ini menjadi kecil. Contoh-contoh kecil ada di sana yang lalu kemarin ombak masuk bikin rusak ini pantai-pantai. Jadi banjir juga lewat selalu. Kalau terlalu kencang banjir dia harus lewat di sana. Diamankan daerah sini. Bapak Daniel menambahkan, biasanya di hari libur, Pantai Amai menjadi salah satu tempat wisata favorit bagi keluarga-keluarga yang ada di Papua.
Apalagi kalau lagi tanggal muda, pemirsa. Bisa aja ya. Tentang pengunjung yang datang, kalau hari libur itu banyak sekali penduduk pengunjung yang datang di sini. Tapi kalau hari-hari biasa, biasa mereka datang hari Sabtu, Minggu. Kebetulan libur hari Jumat atau hari Kamis, mereka juga ada di sini. Tidak begitu banyak. Dan juga kalau tergantung dari pengunjung itu, dari keuangan mereka. Keuangan mereka, ya kalau tanggal-tanggal 20-an, walaupun libur, itu orangnya kurang. Tapi kalau tanggal 1 ke atas, tanggal 10, nah itu mereka masih datang banyak karena uang juga ada sama mereka. Lihat aja pemirsa, selain saya, banyak kan pengunjung yang menikmati panorama keindahan alam Pantai Amai. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Raut keceriaan terpancar dari masing-masing wajah mereka. Ada yang asik berenang, ada juga yang asik main pasir loh. Bahkan nih, saking senangnya, sampai ada yang seperti ini nih pemirsa. Seru sekali pemirsa, di sini pantainya sangat keren dan nggak rugi deh kalau pengen berkunjung ke sini. Wow, di sebelah sana sepertinya ada yang lagi asik-asik bakar-bakar nih. Aromanya itu loh, samperin ah. Jadi lapar ya. Bapak, di sini kan masih apa? Keluar ke sini ke sama keluarga atau? Ini sama-sama keluarga saya. Sama keluarga ya? Senior reuni kita. Oh, lagi reuni. Ya. Memang senior. Bapak sama keluarga senang gitu berkunjung ke sini? Oh, senang. Tiap hari. Kita tiap libur, hari-hari minggu kita senang. Oh ya pemirsa, Pantai Amai ini berbeda dengan pantai-pantai lain yang ada di Papua. Mau tahu apa yang menjadi perbedaan dari Pantai Amai dengan pantai yang ada di tempat lain? Jangan kemana-mana ya, tetap di Torang Pasiar Ainis TV Jayapura. Perkenalkan, ini Budi. Budi adalah seorang mahasiswa baru. Ketika masuk di hari pertama kuliah, Budi menyadari ternyata kampusnya jauh dari rumah. Karena Budi tidak mempunyai kendaraan pribadi, so pasti ia naik PT-PT alias angkot. Sebulan setelah kuliah, Budi mengecek dompetnya. Kosong. Budi lalu memutar otaknya. Setelah dipikir matang-matang, ternyata duit Budi cepat habis. Coba bayangkan, uang Budi habis 16.000 per hari. Jadi, dalam 2 minggu, uang Budi habis 214.000. 214.000. Budi tersadar bahwa bila ia seperti ini terus, maka ia akan bangkrut. Hingga ketika sedang berjalan-jalan sore, Budi melihat kompleks di depan kampus. Dan ternyata ada banyak tempat kos-kosan. Budi lalu memutuskan untuk pindah ke kos-kosan.
Setelah beberapa lama pindah ke kos-kosan, Budi mulai merasakan manfaatnya. Pertama, pengeluaran per 2 minggu bukan lagi untuk transportasi, melainkan bisa dipakai untuk menabung. Kedua, Budi menjadi hemat energi migas karena tidak perlu lagi naik angkot. Kemudian yang terakhir, Budi memiliki tetangga yang cantik rupawan. Budi, Assalamualaikum. Tanpa disadari, hemat energi bisa dilakukan oleh siapa aja, tidak membutuhkan banyak biaya, dan bisa dilakukan di mana aja. Akan tetapi, dibutuhkan kesadaran dari diri sendiri. Biasalah, anak kos. Anak muda harus hemat dan sadar energi. For thousands of years, people have cherished the many wonders of these enchanted islands, inspiring histories of the land below the wind, astounding relics from prehistoric times are testament to the wondrous age-old cultures. Here, fascinating indigenous folkways live through the test of time, emphasizing the resilience of local creativity and vigor. Magnificent divine temples adorn the landscape, as if forming an exhibition of pervasive spirituality. Religion has always been the cornerstone of life since ancient times. Indigenous wisdoms are traditionally practiced in pursuance of living in harmony with nature, filling the hearts of both hosts and visitors. Funeral rites is a festivity, as much as it is a celebration of life, an occasion to gather family members from all over the world. Rich architectural heritage, shaped by diverse cultural, historical, and geographical influences. Recognized as one of Indonesia's true national treasures. Today's legacy of art and craft continues to enrich the culture, playing a significant role in the daily and ceremonial life of the people. Adapting wonderful traditional art form to modern times, resulting in popular tourist attraction. Keeping remarkable folk artistic expression alive. They are embodiment of the locals' way of life. Astounding cultural and historical diversity, where various cultures have crossed paths for many centuries. Impressive variety of numerous ethnic groups. An interwoven history of Indonesia's beautiful diversity. Cultural history unfolds in the landscape. Wonderful Indonesia.
kembali lagi di Torang Pasir nih pemirsa. Seperti yang tadi saya bilang, Pantai Amai mempunyai sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan pantai-pantai lain yang ada di Papua. Ya, Pantai Amai memiliki muara sungai, tempat di mana air asin dan air tawar bertemu. Dan lokasinya berada di ujung pantai ini. Pantai Amai ini terbagi dua, yaitu air asin dan air tawar. Seperti apa? Yuk. Di muara sungai inilah biasanya juga menjadi tempat favorit bagi anak-anak. Karena selain airnya yang jernih, airnya pun sedikit lebih tenang. Jadi aman buat anak-anak. Lihat saja ekspresi mereka. Dengan gembira, mereka berloncatan dari atas bebatuan yang ada di tepian muara sungai ini. Jangan salah, mereka yang dewasa juga senang di muara sungai ini. Ya, seperti Pantai Amai itu seperti apa? Ya, Pantai Amai ini sepertinya apa? Uniknya ada air asinnya, ada air tawarnya. Apa sering kesini? Setiap liburan lah. Liburan? Ya, setiap liburan kita pasti datangnya kesini. Setiap hari Minggu ya? Iya. Saya pun jadi penasaran mau nyoba nyembur nih. Segar benar. Untuk yang mau berenang menggunakan pelampung atau yang biasa disebut ban juga bisa, karena tersedia ban-ban yang disewakan dengan harga yang terjangkau. Nah, jadi pemirsa, di Pantai Amai ini juga disediakan ban. Jadi untuk yang nggak bisa berenang nggak perlu takut, karena bisa sewa ban. Nah, berapa sih harganya? Yuk kita tanya. Bapak Reno. Bapak Reno, ya Bapak yang punya ban ini ya. Bapak, itu berapa sih sewanya? Itu kalau yang ukuran yang kecil itu 20, sedang sedikit 30, yang besar 50. Itu sampai berapa lama mereka pakai sampai selesai? Dipakai sampai selesai, sampai puas, pakai puas sampai selesai. Biasanya berapa sih Pak omsetnya Bapak yang Bapak dapatkan dari penjualan sewa ban ini? Ini tergantung dari pengunjung, kalau banyak berarti dapatnya juga lumayan. Biasanya paling banyak berapa, Pak? Paling banyak ya bisa dapat 500. Oh iya. Kalau pas lagi rame-rame ya. Ya, lagi rame. Oke, okay, Bapak, terima kasih. Beberapa fasilitas seperti pondok-pondok juga telah tersedia. Selain pondok-pondok milik warga, sebagian pondok merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Papua, juga pemerintah Kabupaten Jayapura. Dan satu lagi nih pemirsa, bagi Anda yang ingin menikmati suasana pantai dengan menggunakan speedboat, juga ada loh, asik benar. Ini untuk menyeberang dari lewat pantai, lewat
bayar deh, bawa bensin masih ada lah. Jadi pemirsa di sini itu tersedia fasilitas seperti speed untuk menyeberang ke pantai Harlen. Pantai jadi satu kali drop itu dikenakan tarif sebanyak 200.000 ya Pak ya? Paling kurang 200, paling itu 300 tergantung untuk antar. Jadi kalau di trolling saja kita trolling ya, istilahnya putar, itu yang 200 biasanya. Ya minimal 200.000 pemirsa. Asik banget ya, kita selain mengunjungi Pantai Amai, kita juga bisa berkunjung ke pantai yang lain yang menggunakan sepeda. Memang menyenangkan ya pemirsa kalau liburan ke pantai. Brilliant tropical weather. Favorable wind. Excellent waves all year round. Perfect crystal tubes. Endless ideal spots for surfing. Grab a board. Travel far and wide in search of the next big wave. Get ready for fun in the sun. Meet new surf buddies along the way. The perfect escape. From popular resorts to secluded beaches. Tons of surfing spoils where both newbies and pros alike can enjoy. Awesome beach vibe. Adventure of a lifetime. Surf's up. Ride the untamed wave. Become one with nature. It's all about the sensation. Pure adrenaline rush. Subliminal surfing experience. Enjoy every thrilling second. The truest sense of freedom. Unforgettable moments in and out of the water. Sharing unlimited passion. Forging lasting friendships. Good times. Good company. Living it up into the night. Cooling off after a splendid day of surfing. Vibrant, colorful nightlife. The ultimate surfer's paradise. Wonderful Indonesia. Dulu kalau bangun tidur aku langsung mandi. Tapi sekarang nonton TV dulu. Aku suka nonton TV. Ada robot yang bisa ngomong. Mereka temenan sih, tapi sukanya berantem. Enak kali ya mukulin temen. TV ngajarin banyak hal yang aku tahu. Kalau perempuan suka dikasih bunga, baru tahu kalau rambut diwarnain itu keren. Coba kalau nggak ada TV, aku
aku nggak bakal tahu banyak hal. Sudah banyak yang membuka mata kita. Banyak pula yang peduli dan lantang berbicara. Namun sekedar bicara, tak merubah apapun. Karena perubahan selalu berawal dari tindakan. Ku kembalinya kelebihan. Dimulai dengan menjadi jujur. Berintegritas. Saatnya aksi nyata untuk perubahan. Untuk masa depan dan generasi Indonesia berikutnya. Menjadi Indonesia yang berintegritas. Terasa hari mulai senja, dan sepertinya para pengunjung satu persatu mulai meninggalkan Pantai Amai. Satu hal yang diharapkan oleh warga sekitar dan pemilik lokasi Pantai Amai, semoga ke depan pemerintah dapat memperhatikan potensi wisata Pantai Amai. Ya, harapan Bapak untuk pantai ini supaya jangan dia yang pemerintah harapkan, yang masyarakat harapkan ini dia habis. Ya, harapan Bapak pemerintah bisa bantu untuk bangun sedikit supaya penyangkal ombak kah, apakah yang bisa bendung laut ini supaya ombak ada di laut, pantai ini tetap selamat, pengunjung itu selalu datang ke sini ramai. Mungkin juga di situ pemerintah daerah bisa dapat hingkam sedikit dari masyarakat di Pantai Amai. Ya, semoga Pantai Amai akan selalu menjadi tempat wisata favorit. Bukan saja bagi keluarga-keluarga yang ada di Papua, tapi seluruh wisatawan luar pun dapat menikmati keindahan Pantai Amai dengan sejuta pesonanya. Saya Lisa Indriani dan Daru Mutakin berdiri. Sampai jumpa di next petualangan berikutnya. Jumpa pemirsa, kita akan bertemu lagi di episode lainnya, tentu saja di Torang Pasiar, iNews TV, Jayapura. Dah.